Jalan-jalan di genting Harlem Malaysia itu gimana guys rasanya? Aku penasaran banget guys. Jadi guys, aku lagi di Bukit Bintang mau OTW ke genting Highlands, dan di sini aku udah ada di atas yang membutuhkan waktu lebih 1.5 jam guys. Dan sekarang aku udah sampai di Grand Ion Delamain Hotel. Ini kita harus check-in waktunya jam 3 saja, kalau enggak bisa masuk. Dan sekarang kami lagi pergi di First World Plaza, yang di sini banyak tempat pembelajaran dan hiburan yang terletak di genting Highlands guys. Sekarang kami mau pergi makan dulu, dan di sini sudah selesai makan, aku lupa video ya, nggak apa-apa lah ya kan. Dan sekarang kami mau pergi ke naik Awana Sky. Ini merupakan sistem lift gondola yang menghubungkan Awana Transport Hub, Tsinshui Temple, dan Sky Avenue di genting Highland Pahang guys. Oke, sekarang aku masuk aja langsung, and ya, kita udah di dalamnya guys. Dan di sini kalian bisa melihat banyak pemandangannya guys. Di sini aku benar-benar tidak takut sama sekali, jadi santai aja, kalian mau masuk sini nggak usah takut guys. Dan ya, ini kami sudah sampai di Tsinshui Cave. Di sini kalian bisa melihat banyak religi besar yang terletak di lereng berbatu tanah yang di dekat puncak Resort World Genting guys. Selain bisa beribadah, tentu saja kita bisa melihat banyak hal-hal yang berbau kebudayaan dan pemandangan yang indah, dan juga bisa mengambil gambar guys di sini. Kalian harus kesini guys, aku rekomendasi banget, serius. Oke guys, jadi sekarang kita mau OTW ke Genting Premium Outlet, dan tempat ini guys merupakan tempat pembelanjaan elit, sehingga di sini banyak barang branded yang premium dan tentu saja barang mahal-mahal gitu guys. Dan di sini juga lagi banyak-banyak barang yang lagi promo-promo gitu. Jadi kalian bisa pergi sekarang. Dan sekarang kita mau nyobain Mbak Kute yang ada di sini. Ya, langsung kita cobain aja guys. Dan rasanya ini enak, dan obat herbalnya ini benar-benar meresap di daging yang sehingga membuat rasanya lebih enak dari yang Mbak Kute lain guys. Oke guys, jadi sini sudah selesai makan, kita mau ke Family Mart dulu. Kita mau nyobain Choco Mate guys. Dan Choco Mate ini merupakan roti coklat yang terdapat marshmallow dan selai kacang di dalamnya, lalu dipanasin gitu. Dan langsung kita cobain aja guys. Dan ini guys, untuk rasanya benar-benar enak banget. Kombinasi dari kacang dan marshmallownya ini sangat cocok. Dan makanan ini guys cuma ada di Family Mart dari tanggal 25 Mei sampai 5 Juli guys. Jadi kalian harus cobain guys. Oke guys, sekarang aku mau balik dulu. Ayo kita ketemu untuk video selanjutnya. And thank you guys for watching, see you on the next video.